Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seeran tapi suaranya sedih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Anu dipihormat Kusim Abdi, Abah Banjir, Abah Nuril, Abah Nuril beserta keluarga besar dan seluruh murid-murid pesilat-pesilat wayang di dia. Alhamdulillah di bawah binaan Abah Eli Pakel dan seluruh jajaran tanpa disebabkan hiji-hijina, kami dihormati, dibanggakan, juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anu dihormati Kusim Abdi, kader Perpam, perisai pembela aspirasi masyarakat, dan seluruh jajaran Perpam yang ada di sini, ibu-ibu, bapak-bapak, para pemuda, pemudi, tokoh masyarakat, para kasepuhan, para ustadz, para kiai, anu para ustadz, para kiai, anu Kusim Abdi, kami sarombongan dihormati, dibanggakan, mugia dimuliakan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aparatur pemerintahan desa Banyuasih, tingawitan RT, RW, kader jeung sajabana, termasuk khusus Pak Kepala Desana, Pak Camatna, Pak Danramil, Pak Kapolsek, kudu sadayana, ku abdi, ku kami dihormati, dibanggakan, mugia dimuliakan ka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kesepuhan kami Tikesti TTKKDH Banten Indonesia, sekaligus beliau salah satu pendiri Banten, Abah Eli Rawi, beserta ada Kak Iwan, ada yang lain-lain, ada Pak Ajum, ada Pak Hasan, ada Pak Madhari, ada Pak Astari, ada Pak Wasi, ada Pak Din, ada Kak Hengki, Jing Sajabana, Ananda Riki, alhamdulillah. Sadayana dihormati, dibanggakan, mugia orang sadayana dipasihan kesehatan, panjang umur, sehat rezeki, anu penuh berkah, Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa abdi, tenimpi tegundam, lebih iya dongkap kadia. Padahal abdi beberapa puluh tahun yang lalu sangat bersahabat dengan kepala desa sedia bu. Karena abdi mantan kepala desa, mantan ibu-ibu warga masyarakat di dia, sama sekali cerita itu terang ke abdi. Luar biasa. Abdi jalan lurah, jalan kepala desa 16 tahun. Di tahun 97 sampai tahun 2013. Di tahun 2014 sampai kadinten ayeuna abdi jadi wakil rakyat. Jadi anggota dewan, anggota DPR di Provinsi Banten di Partai Demokrat. Aya di dieu nu resep Partai Demokrat. Aya ya, seueur nu milihnya. Nah, ayeuna Ketua PAC Partai Demokrat Kecamatan Cigelis, Bapak Agus Suhendi. Silakan berdiri Pak Agus. Ya, Ketua PAC Partai Demokrat di Kecamatan Cigelis. Ini masih Cigelis kan? Alhamdulillah. Ranting Pak. Alhamdulillah. Luar biasa. Lamun ka Sumur ya pasti hadir Ketua PAC Sumur. Lamun ka Sobang pasti hadir Ketua PAC Sobang. Sanajan di dia seueur ketua-ketua PAC ge moal dikenal-kenalkeun ku abdi, margi di negara negara Ka Agus ya mah. Negara Ka Agus. Abdi sekalian nepangkeun lahir di Kampung Kulurut. Titi lahir di kayana abdi masih di Kulurut. Jantan lurah 16 tahun di Kulurut, Desa Harapan Karya, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten. Ibu-ibu warga masyarakat di dia, sama sekali cerita itu terang ke abdi. Luar biasa.
Abdi jantan lurah, jantan kepala desa 16 tahun. Di tahun 97 sampai tahun 2013. Di tahun 2014 sampai kajantan ayeuna, abdi jadi wakil rakyat. Jadi anggota dewan, anggota DPR di Provinsi Banten di Partai Demokrat. Ayah di dieu resep Partai Demokrat. Ayah ya seueur nu milihnya. Nah, ayeuna Ketua PAC Partai Demokrat Kecamatan Cigelis, Bapak Agus Suhendi. Silakan berdiri Pak Agus. Iya, Ketua PAC Partai Demokrat di Kecamatan Cigelis. Iya masih Cigelis kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa. Lamun ka Sumur ya pasti hadir Ketua PAC Sumur. Lamun ka Sobang pasti hadir Ketua PAC Sobang. Sanajan di dieu seueur ketua-ketua PAC ge moal dikenal-kenalkeun ku abdi. Margi negarana negara Ka Agus ieu mah. Negara Ka Agus. Abdi sakalian nepangkeun lahir di Kampung Kuluru. Titi lahir di kaayana abdi masih di Kuluru. Jantan lurah 16 tahun di Kuluwut, Desa Harapan Karya, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Tegal. Kehadiran kami sarombongan rengrengan Kesti TTK KDH Banten Indonesia di Nararaga Kemprungan, latihan bersama antara Padepokan jeung Padepokan. Kudunya Rios maaf rada sedih. Beberapa Padepokan latihan di tempat yang sangat luar biasa, bambu, bambu dan bambu, luar biasa. Lamun kompak yo sadayana padepokan, minimal sadapil hiji kuabi dijieunkeun tenda untuk tempat latihan. Lamun kompak, catet malam ieu Yoyon Sujana ikrar, lamun kompak minimal sadapil hiji dibuatkan tenda untuk tempat latihan kemprungan. Karena semangat ningali kompak guyubna masyarakat pemodal kieu, lalu bener cara rompak bapak ibu ngajuru putra putrina latihan silat. Latihan silat itu manfaatnya luar biasa. Ayah kanggo bela dirinya, ayah kanggo seni budaya, ayah oge kanggo seni sosial bisa jabat. Insya Allah, moal salah jalan putra putri ibu lebet karena area ngiring latihan pencaksilat di mana tempatnya. Wabil khusus di tempat antara. Jadi sahabat, komo ayah putra putri nu rajin belajar silat, sahat terang jadi atlet kabupaten. Saharang jadi atlet provinsi. Ini jelasin ke Agus. Saharang jadi atlet internasional. Lamun jadi atlet kebelah itu pasti digiringkan ku kasepuhan panggih jeung abdi. Karena alhamdulillah abdi didelegasikan ku sadayana untuk memimpin Kesti TTK KDH Banten Indonesia. Kesti eta bu tuh singkatanana K kebudayaan, E edukasi, edukasi eta pendidikan, pelatihan belajar jeung sajabatan, S silat tekna tari ina Indonesia, Cimande tari kolot penjuru kilir Banten Indonesia. Disahkan di SK-an ku Menteri Hukum dan HAM pada tanggal 10 November 2021. Hari Pahlawan. Hari Pahlawan. Insya Allah Kesti TTK KDH Banten Indonesia ia akan menjadi guru-guru silat di setiap sekolah-sekolah, baik SD, SMP, SMA. Satu kaleng, satu tekan, satu tujuan. Yo!
Pakai karena ini. Radio rankingnya 11-12 ya. Rankingnya 11-12. Ya hadiah ya. Diberi hadiah. Teman-teman ayo. Ya ranking 11-12. Ranking 11-12. Anu 11 lah. Anu 11 lah. Anu 11. Ya ranking 12. 12. Ini 20.000. Suri. Aku capek karena menang hadiah. Parah itu kan, bahaya. Menang hadiah. 11-12 menang hadiah. Perjanjian. Almarhum menang hadiah si penonton. Bu, ya Rohman Rohim, sendalnya itu ibu. Udah sampai di tukar, bro.